di kesempatan kali ini Wandi Cukreng mau menjawab dari pertanyaan kawan kita saudara kita itu yang mau bertanya bertanya tentang perkutut diombiokan jadi pertanyaannya itu kalau memilih burung perkutut yang gampang manggung itu apa yang masih muda atau yang sudah tua, nah, jadi untuk perkutut yang gampang manggung atau yang cepat jinak, itu sebaiknya pilihlah yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat rahayu salam sejahtera. Sihat selalu dan semoga kita selalu mendapatkan rezeki yang melimpah dan selalu mendapatkan berkah berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal kawan untuk kesempatan kali ini uh, Wandi Wandicukreng mau memba uh, menjawab dari pertanyaan Saudara kita, sahabat kita Om Edi. Itu bertanya tentang uh, Om Biokan. Mas, kalau mau ngombyok lebih baik ambil burung yang sudah tua atau yang masih muda atau piyik ya. Biar dirawat cepat manggung. Nah. Baik untuk Omedi eh, dan ini untuk mewakili kawan-kawan yang lain eh, barangkali ada yang punya pertanyaan yang sama. Jadi untuk, untuk berbagi pengalaman aja nih kawan-kawan ya, jadi untuk perkutut atau memilih perkutut diombiokan itu kalau yang cepat manggung, nah kalau yang cepat manggung itu alangkah baiknya e, nyari yang sudah mendekati tua atau sudah dewasa dewasa itu dalam arti dewasa itu dewasa sudah mendekati tua ya, sudah mendekati tua. Karena apa? Karena untuk manggung burung perkutut itu untuk manggung gayer itu di usia tua. Nah. Jadi kan kayak seperti kalau ada perbulu per perkutut kan eh dari anak remaja dewasa sampai tua itu kan beda-beda dia ada anggungannya itu bunyinya itu ada e, nama-namanya Jadi kalau udah masuk ke manggung itu sudah melewati di usia tua atau bisa di atas 2 tahun walaupun satu tahun pun sudah ada yang manggung Nah jadi intinya cari yang sudah tua dan kalau mau kepingin yang gampang jinak, gampang untuk menjinakkan, tapi untuk anggungannya memang lama, tidak secepat yang sudah tua. Nah itu ambil yang masih muda. Kalau masih muda, itu untuk kelebihannya, itu cepat untuk. Istilahnya dibikin jinak, nah, untuk gampang untuk penjinakannya, dan biasanya untuk anggungannya itu memang ya lama. Ada juga yang cepat bunyi, juga ada ngambil yang masih muda, terus cepat bunyi juga ada. Di samping cepat jinak, cepat bunyi juga ada. Itu tergantung dari karakter burungnya atau tergantung dari... Uh, fisik apa uh, bentuk fisik ya kalau ada yang pernah kan ada pernah yang bentuk-bentuk burung itu kan bisa dilihat dari fisiknya. Nah, terus jadi uh, intinya ya intinya aja intinya ini kan sudah sudah saya sebutkan jadi intinya kalau yang ingin cepat manggung cari yang sudah tua. Karena apa? Karena kalau manggung, istilah manggung gayer itu kan di usia-usia tua. Atau sudah mau udah kelewat lewat dewasa. Jadi kalau untuk yang muda atau ngambil yang masih muda, itu kelebihannya itu cepat untuk penjinakan dan cepat bunyi juga tapi untuk manggungnya itu masih jauh. Itu juga tergantung dari burungnya. Ini untuk prediksi dan itu untuk pengalaman Wanit Cukreng juga sudah mengalaminya. Dulu juga pernah. Ini yang E, waktu ngambil masih muda, itu juga cepat manggung. Nah, sampai sekarang sudah ada satu tahun, eh, cepat bunyi. Maaf, cepat bunyi. Itu saya pernah ngambil masih muda. Itu e, untuk penjinakannya gampang, sudah, sudah tidak gerabakan. Maksudnya, e, jinak, jinak kandang tapi untuk bunyinya sudah bunyi hanya untuk manggungnya satu sudah satu tahun ini belum manggung-manggung cuman bunyi biasa bunyi ngerenteng kadang bunyi kadang enggak kan gitu tapi kalau ngambil yang yang sudah tua burung perkutut yang dari Yombiokan itu sudah manggung nah itu juga Uh, sudah dil uh, dilakukan Atau dari pengalaman Pengalaman dari teman-teman yang lain Juga begitu Baik untuk Pertanyaan Dari Om Edi ya, Mudah-mudahan terjawab Dan uh, mungkin Saya akhiri kalau ada Kata-kata kurang berkenan di hati saya mohon maaf Kalau ada yang mau bersara kritik Atau mau berbagi pengalaman silahkan Tulis di kolom komentar dan Uh, kalau ada yang mengoreksi silahkan Barangkali yang saya sampaikan ini salah Mohon dikoreksi Dan saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh